Waktu zikir tu tak ingat Allah. Kita kata, buat apa nak berzikir, kalau aku zikir pun kau ingat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil munfarid bil azamati wal jalal. Al mutawahhid bi istihqaq nu'util kamal. المنزه عن الشركاء والنزراء والأمثال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الهادي من الضلال وعلى آله وأصحابه الذين خلصت لهم الأعمال وسلم تسليما كثيرا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد sallallahu alaihi wasallam, akrimna bi jawdatil hifz wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabata dhihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini meneruskan lagi pembacaan kitab kita Al-Hikam Ibnu Athaillahi As-Sakandari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada pagi ini kita sampai muka surat 69. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid-dharain amin. La tatrukil dhikra li'adami hudurika ma'allahi fihi li'anna ghaflataka an ujudi zikrihi ashaddu min ghaflatika fi ujudi zikrihi. Syekh Ibn Athaillahi As-Sakandari rahimahullahu ta'ala memperingatkan kepada kita menerusi kata-kata hikmahnya, iaitu la tatruk taraka yatruku. Taraka maknanya tinggal, yatruku fi'il mudhari', tatruku anta, engkau. La tatruk mana jangan kamu tinggalkan. La tatruk ini adalah larangan, nahi. La tatrukil zikra, jangan engkau meninggalkan zikir. Bila tu?
li'adami hudurika ma'allahi fihi, karena engkau belum selalu ingat kepada Allah di waktu berzikir. Ini terjemahan Tuan Syekh kita. Ataupun paling mudah, la tatrukiz zikra, yang kau meninggalkan zikir, li'adami hudurika, li itulah kerana, kerana tidak hadirnya engkau berserta Allah fihi fi zikir. Waktu zikir tu tak ingat Allah. Kita kata, buat apa nak zikir, kalau aku zikir pun kau ingat Allah. Kalau kita nak zikir ni biar betul-betul ingat Allah, adakah sampai tahap begitu ataupun teruskan berzikir? Tuan Syekh kata, kamu berzikirlah. Sama ada dalam keadaan dalam keadaan kita ingat ke tak ingat, zikir je. Sebab kalau kita tak ingat Allah pun, kita berzikir menyebut kalimah la ilaha illallah, ulama tasawuf kata ingatkanlah bahawa ia adalah ayat Quran. Sebagaimana Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahawa sesungguhnya, apa sesungguhnya itu, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Bila kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, walaupun kita tak ingat maknanya, walaupun kita tak ingatlah, tetapi kita ingat itu ayat Quran, maka ia dapat pahala. Ya, kalau kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, walaupun tak hadir Allah, tak hadir maksud kalimah la ilaha illallah itu, waktu kita berzikir memberi manfaat, untuk dapat manfaat, ulama tasawuf kata, maka ingat, fazkur, maka ingatlah, sesungguhnya kalimah itu ayatan min ayatillah, sesungguhnya ia di antara ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Oleh sebab itulah, kalau kita nak mula zikir, selalu kita dengar atau imam ni ataupun ustaz ni, dia mulakan dengan kalimah afdalu zikri fa'lam, itu ayat Quran, annahu la ilaha illallah. Seafdal-afdal zikir ialah ketahuilah bahawa la ilaha illallah, kerana la ilaha illallah tu di antara ayat Quran. Tapi kalau kita boleh hadirkan maksud kalimah la ilaha illallah ketika berzikir, itu terlebih baik. Tapi kalau tak boleh hadir, ingatkanlah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti kita membaca satu ayat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini diingatkan oleh Tuan Syekh kita, la tatrukiz zikra mahdurika ma'ad li'adami hudurika ma'allahi fihi, jangan kamu tinggalkan zikir disebabkan tidak hadirnya hati engkau berserta Allah di dalam zikir itu, tetapi teruskanlah juga berzikir. Sebab apa perlu diteruskan zikir? Dia punya sebabnya, li'anna ghaflataka an wujudi zikrihi ashaddu min ghaflatika fi wujudi zikrihi. Sebabnya jangan tinggalkan, li'anna ghaflataka, sebab kelalaianmu terhadap Allah ketika tidak berzikir itu lebih berbahaya daripada kelalaianmu terhadap Allah ketika kamu berzikir. Tuan Syekh menyebut, kerana lalainya engkau daripada mengingat Allah itu lebih dahsyat daripada lalai ketika berzikir. Contoh kita sekarang ni tak berzikir, tak ingat Allah, lalai. Ini lebih teruk daripada orang yang berzikir walaupun dia lalai. Kita kata apalah dia berzikir, goyang sana goyang sini kan. Apa goyang sana goyang sini, biarlah dia goyang pun, dia menyebut nama Allah. Daripada kita pergi tengok hantam-hantam orang ni sedangkan kita tak berzikir, kita lalai kepada Allah, itu lebih teruk daripada orang yang berzikir walaupun dia lalai. Kerana dia berzikir, dia menyebut Allah,
barangkali lama-lama-lama sebab sudah menjadi kebiasaan baginya, maka dia akan ingat Allah ketika dia berzikir. Oleh sebab itu perlu diajar di riadah yang disebut sebagai riadah, dilatih-dilatih sehingga ia sudah jadi sebati, maka dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Pada peringkat awal barangkali dia tak ingat, barangkali dia berzikir ketika permulaan dia boleh ingat, dah banyak-banyak dia lain pula, dia rasa seronok lain pula. Maka biarkan dia terus, kerana itu terlebih baik baginya daripada dia tidak berzikir. Ha, ini yang diingatkan oleh Tuan Syekh kita menerusi kata hikmah zikrullah, iaitu zikir Allah dan juga buah daripada zikir. Apa buahnya, apakah hasilnya? Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, terjemahan tu sepatutnya setakat itu. Fa'asa tu dah ayat lain. Fa'asa tu dah ayat lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, zikir ini besar pahalanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman waladzikrullahi akbar. Waladzikrullah, biasa kita dengar imam pada hari Jumaat menyebut penghujung khutbah waladzikrullahi akbar. Sesungguhnya zikir itu terlebih besar. Apa maksud zikir itu terlebih besar? Sebab zikir ini terlebih besar, zikir tidak tertentu pada waktu. Kalau ibadat, solat, puasa dan sebagainya tertentu kepada waktu, tetapi berzikir bila-bila boleh. Kita sakit pun boleh berzikir, kita berjalan pun boleh berzikir, kita duduk pun boleh berzikir, dalam keadaan tidak menutup aurat pun boleh berzikir. Oleh sebab itulah zikir ini Allah berfirman waladzikrullahi akbar, zikir itu terlebih besar, kerana ia tidak terkhusus kepada waktu. Terkhusus kepada waktu, kerana ia tidak terkhusus kepada waktu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang diriwayatkan daripada Sayyidina Muaz Ibnu Jabal radhiyallahu an, katanya ma amila ibnu Adam amalan anjalahu min adzabillah, tidak beramal seseorang anak Adam itu satu amalan, amalan yang mana anjalahu, yang terlebih selamat baginya. Mana amalan ini boleh menyelamatkan dia min azabillah, daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Min zikri azza wa jalla, yang pertama zikir kepada Allah, dia boleh menyelamatkan. Yang kedua walal jihad, dia ditanya soalan walal jihad fi sabilillah, sekalipun berjihad fi sabilillah, ya zikir itu mengatasi jihad fi sabilillah. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman waladzikrullahi akbar dalam suratul ankabut ayat 45, Allah berfirman waladzikrullahi akbar, sesungguhnya zikir itu terlebih besar. Bukanlah zikir itu lebih besar-besar-besar macam ada orang contohnya kalau kita tengok ada orang mengajar ajaran sesat, dia tak belajar ilmu tauhid, maka dia pun tafsirkan Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Kita sebut Allah maha besar, kenapa kita tak nampak Allah sedangkan Allah besar? Dia kata kita sebut Allah maha besar, tapi kenapa kita tak nampak Allah? Sebab Allah terlampau besarlah kita tak nampak, dia kata. Masya Allah, ini orang mengajar ni dia sesat.
yang mengajar ilmu sesat. Amat berleluasa dalam YouTube mengajar ajaran sesat. Dia tak tahu bab agama ni, jangan kita pandai-pandai. Kita bukan bidang. Mengaji agama ni bukan boleh satu hari, dua hari. Orang yang nak mengajar ni kurang-kurang 20 tahun. Kurang-kurang 20 tahun. Kalau sana tepuk mengaji sikit, tepuk mengaji sikit, tepuk mengaji sikit, lebih baik jangan mengajar. Jangan mengajar. Kurang-kurang 20 tahun barulah dia dapat menguasai semua ilmu. Semua ilmu. Mana boleh menguasai ilmu fiqah, mengetahui menguasai ilmu tauhid, menguasai ilmu tafsir, menguasai ilmu ulum tafsir, menguasai ilmu mustalahul hadis, ilmu hadis, tarikh, arud, balaghah. Barulah dia mantap. Baru mengaji 4 tahun, itu pun mengaji dengan Tuan Syekh ni sikit, mengaji Tuan Syekh ni sikit, mengaji Tuan Syekh ni sikit, lebih baik jangan dulu. Sebab banyak lagi kita tidak ketahui, terutama dari sudut gaya bahasa Arab yang perlu perlu betul-betul kita dalami, terutama ilmu balaghah, kerana setiap ayat itu mempunyai rahsia tersendiri. Itu terlebih baik. Bila dia tak faham, itu yang ada orang mengajar Tuhan itu bukan satu, Tuhan tu dua. Ada kata-kata astagfirullah, ini pun juga ajaran sesat. Kenapa? Kerana dia kata Tuhan tu dua, tapi dia satu saja, satu lagi jangan ambil. Ini pun juga dah tersebar dan telah dipanggil dan diarahkan supaya jangan mengajar. Sebab kamu tak layak mengajar, kamu tak layak nak mengajar ajaran sesat. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, wala zikrullahi akbar, zikir itu adalah terlebih besar daripada segala besar di sudut mana, iaitu besar di sudut ia tidak terbatas kepada waktu, sebab dia boleh berzikir bila-bila masa, sama ada waktu ia sedang baring ataupun dalam keadaan ianya sedang duduk ataupun sebagainya, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kullu ibadatin faradaha Allah ta'ala ja'ala laha waqtan makhsusan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan ibadat ini, dia ada waktu yang khusus, waktu yang khusus, kecuali zikir. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menjadikan zikir itu waktu yang khusus, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, uzkurullaha dzikran katsira, ingatlah Allah dengan ingat yang banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qadaitumus shalah, apabila telah selesai kamu mendirikan solat, fadhkurullaha, ingatlah Allah. Bila tu? Qiyaman, dalam keadaan kamu berdiri, wa qu'udan, atau waktu kamu duduk, wa ala junubikum, waktu kamu mengiring ataupun berbaring. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 153. Jadi oleh sebab itulah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bentafsirkan ayat dalam surah An-Nisa ayat 153 itu menunjukkan bahawa zikir ini tidak terbatas kepada waktu. Zikirlah walaupun dalam keadaan kita tidak ingat, tapi ingatlah Allah bila-bila masa pun. Sebagaimana yang telah disebut oleh seorang ulama yang terkenal, yaitu Al-Imamul Qushairi rahimahullahu ta'ala, menyebut, zakartuka la anni nasituka lamhatan, aku ingat engkau ya Allah, la anni nasituka lamhatan,
sekelip mata pun tidak kulupa kepada engkau. Oleh sebab itulah kita berzikir selepas sembahyang tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fi kulli lamhatin, tiap-tiap lamhah kelipan mata. Oleh sebab itu Syekh menyebut, zakartuka la anni nasituka lamhatan, kalimah lamhah. Aku ingat engkau ya Allah, la anni nasituka lamhatan, sekali-kali aku tidak lupa kepada engkau. Walau kanat, sekalipun, dia kata lamhatan, sekalipun satu kelip mata, satu kelipan mata aku tidak lupa kepada engkau. Wa ay sura wa aysaru ma fi zikri zikru lisani, paling mudah zikirku kepada engkau ya Allah zikru lisani, iaitu zikir lidah. Zikir lidah, zikir lidah walaupun terlupa atau tak ingat Allah, pahala zikir kat lidah tu tetap diberikan oleh Allah. Justru itulah menerusi kata hikmah ini, jangan kita lalai ingat Allah sekalipun, jangan kita lupa ingat Allah sekalipun kita ketika itu lalai, teruskan, teruskan berzikir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya, fa'asa an yarfa'aka min zikrin ma'ujudi ghaflatin ila zikrin ma'ujudi yaqazatin. Fa'asa, dengan cara kamu berzikir, berzikir walaupun lalai, teruskan zikir, teruskan zikir. Apa sebab disuruh teruskan? Fa'asa, mudah-mudahan, semoga, terjemah sini semoga, mudah-mudahan dengan cara kamu teruskan zikir-zikir ini, mudah-mudahan ayyarfa'aka, bahwa Allah Ta'ala menaikkan darajat engkau. Daripada mana? Min zikirin, daripada zikir. Ma'ujudi ghaflatin ila zikrin ma'ujudi yaqazatin. Cara kamu terus zikir-zikir-zikir ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala naikkan darjat kamu, daripada kamu berzikir dalam keadaan lalai kepada zikir dalam keadaan kamu ingat Allah satu hari nanti. Itu maksud dia. Teruskan, apabila kamu istiqamah, maka Allah naikkan darjat kamu daripada kedudukan zikir dalam keadaan lalai kepada zikir dalam keadaan benar-benar ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab supaya diteruskan zikir. Diteruskan zikir. Jangan kita rasa putus asa nak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itulah diriwayatkan daripada Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu an. Sayyidina Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri berkata bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Hadis inilah hadis mursal, kerana dia sampai kepada tabi'in. Tetapi hadis mursal belum tentu ia dhaif. Apabila kita mendapati bahawa terdapat riwayat-riwayat yang lain, hadis yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan, dan tidak semua mursal ini ditolak. Kerana ada di antara hadis yang diriwayatkan daripada daripada tabi'in yang ianya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masyhur, kalau nama dia Hasan al-Basri, mana Hasan al-Basri ini mengambil daripada para sahabat ni, sahabat ni ambil pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ilmu, ilmu hadis. Contohnya, kalaulah Jeffrey contohnya meriwayatkan hadis, meriwayatkan hadis.
Dia kata saya riwayat sebut, Jeffrey kata aku meriwayatkan. Orang semua masyhur bahawa Jeffrey ni riwayat daripada Ustaz Syukri. Daripada Ustaz Syukri. Kalau sebut saja Ustaz Syukri, orang pun sudah makruf dia sudut sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak perlu nak diteliti lagi. Kerana yang meriwayat itu adalah dipercayai. Ini dalam pembahasan ilmu hadis, dalam ilmu hadis. Tetapi kerana tidak mahir dalam ilmu hadis, dia nampak sampai kepada tabi'in, hadisnya dhaif. Ini orang jahil, tak tahu ilmu dalam ilmu mustalahil hadis, dalam bab mustalahul hadis. Ini kena pelajar dalam ilmu mustalahil hadis. Saya mau balik. Maka ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul amali afdalu? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia amalan yang terlebih afdal? Qala an tamuta wa lisanuka ratabun bi dzikrillah. Yang terlebih afdal an tamuta, bahwa kamu mati dalam keadaan apa? Wa lisanuka ratabun bi dzikrillah, sedangkan lidah kamu basah menyebut nama Allah. Oleh sebab itulah, walaupun kita lalai ke tak lalai, ya Allah teruskan berzikir. Kalau waktu kita menghembus nafas terakhir lidah kita berzikir basah menyebut nama Allah, itulah di antara terlebih afdal. Itulah di antara yang terlebih afdal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, diriwayatkan daripada Ubaidillah ibn Umair radhiyallahu an, katanya barang siapa yang berzikir menyebut alhamdulillah, tuftahu lahu abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit baginya. Kalau kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, 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 tuftahu lahu abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit baginya. Itu kelebihan zikir alhamdulillah. Wa takbir, kita berzikir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, yamla'u ma bainas sama'i wal ard, memenuhi di antara langit dan bumi. Walaupun kita berzikir sepatah aja, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tapi yamla'u, zikir ini memenuhi. Memenuhi apa? Ma bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. Wah, tak terhingga pahala dia. Mala'a yamla'u, mil'un, memenuhi, mil'us sama'i wal ard. Kita baca Rabbana lakal hamdu hamdan, Rabbana lakal hamdu, mil'as samawati wal ard, memenuhi. Rabbana lakal hamdu, yang kita baca Rabbana lakal hamdu, bila kita sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Apa dia Rabbana lakal? Mil'as samawati wal ard, yang memenuhi di antara langit dan bumi. Nampak ada abasar. Mala'a yamla'u mil'un. Oleh sebab itu kalau nak baca selawat, ya ada orang baca fil mala'il a'la, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la. Fil mala'il a'la, bukan fil mala'il a'la. Saya ada dengar imam-imam ni baca, dia silap, confuse dia. Dia menganggap bahawa mala' itu ialah mad wajib muttasil. Macam iyalah dia nak bertajwid. Ha. Wassalli wasallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il khata. Fil mala'il a'la. Fil mala'il a'la. Mala'un. Mala'a yamla'u mala'un fil mala'il a'la, bukan fil mala'il a'la.
Siapa baca ni? Ubahkan. Tak betul. Tak betul. Lagi satu ada orang berzikir lepas sembahyang ni. Dia baca macam mana? Allahumma ajirni minal, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Lain je. Ajir maksud lain. Allahumma ajirna memberi maksud jauhkanlah kami. Kalau ajara yuajiru, dia maksud lain nanti. Maksud lain. Kalau ujrah memberi maksud, memberi maksud upah. Memberi upah. Yang kita minta ke Allah Ta'ala supaya, kalau ujrah maksudnya ialah upah. Jangan silap sebab kalimah ajara ya'juru, dia ada memberi maksud ujratun, memberi upah, maksud upah. Kalau kita tersilap baca, ditakuti, ya Allah berilah upah kepada kunrak. Sebenarnya kita memohon Allahumma ajirni minan nar, ya Allah hindarilah aku daripada api neraka. Nah, ini kena jaga. Jangan sedap mulut. Allahumma ajirni minan, Allahumma ajirna minan nar. Ada tok imam gini. Kenapa ni? Karena dia tidak tahu dari sudut bahasa Arab ni. Dia baca doa ikut sedap mulut, nak berzikir ikut sedap mulut, bunyi macam sedap tapi mengubah makna. Jaga ya? Jangan sampai mengubah makna. Takut kita minta Allah jauhkan pinaka, kita sepatut minta ke Allah Ta'ala supaya jauh daripada pinaka, tetapi kerana silap baca, ya Allah berilah aku api neraka. Yang main-main. Oleh sebab itu dia tidak boleh taklid buta. Ilmu ini perlu dipelajari. Ni'matin dengan ni'matin tak sama. Banyak lagi lah. Banyak perkara yang perlu kita cukup teliti setiap perkataan yang kita baca. Fil hali wal ma'al. Jangan baca fil hali wal mali. Ada orang baca wa'izna min mujibatin nadamati fil hali wal ma'ali. Minta supaya Allah Ta'ala jauhkanlah kita ini daripada penyesalan sama ada sekarang dan akan datang. Jangan sebut fil hali wal mali. Tu banyak di belakang surah Yasin. Bila habis baca surah Yasin, kau imam baca, ustaz-ustaz baca, kerana tidak perhati sungguh dia sudut makna. Dia baca fil hali wal mali. Mal harta, ma'alun iaitu akan datang. Beza tu. Fil hali wal ma'ali. Fil hali wal ma'ali. Kena jaga tu. Jangan kata ustaz saya dengar syekh tu baca. Wala syekh wala siapa. Kalau syekh, adakah syekh tu betul semua? Barangkali dia pun tersasul sebab dia dulu pun dia hafal, dia tidak perhati dia sudut makna. Tidak perhati sudut makna. Berapa ramai orang baca doa wala mufti apa semua, dia baca ni'mahu. Mana ada bahasa Arab ni'mahu? Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu. Jama' ni'matun ni'matani ni'amun. Jama' wa in ta'uddu ni'matallah. Itu ni'mat. Ni'matun ni'matani ni'amun fi'alun. Jama' ni'amahu, bukan ni'mahu. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan ni'amahu. Macam-macam jenis nikmat. Kalau ni'mat, ni'matahu, satu nikmat. Nampak? Tak ada bahasa Arab ni'mun. Bahasa Arab yang ni'amun. Ni'matun ni'matani ni'amun. Ni'amahu. Ni ramai orang tak perhati dari sudut kaedah bahasa Arab. Ini kena jaga kaedah bahasa Arab ni. Sambung balik kita-kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah.
Bila baca tasbih lah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wow. Dia punya kelebihan yang diriwayatkan pada Abdullah bin Umair radhiyallahu an, la yantahi ila thawabihi ilmu ahadin. Tidak terjangkau ilmu seseorang itu berkaitan pahalanya. La yantahi, tidak akan berkesudahan. Ila thawabihi, kepada pahalanya. Tidak kesudahan tu ilmu ahadin, oleh ilmu seseorang. Mana ilmu seseorang tidak terjangkau kepada pahala menyebut kalimah subhanallah, subhanallah. Apabila kita gabungkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, terangkum tiga. Hanya Allah sahaja, dunallahi ta'ala, melainkan Allah sahaja yang tahu kelebihannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, Iza zakarani abdi fi nafsihi, zakartuhu fi nafsi. Apabila mengingatkan akan daku oleh hambaku. Mana hamba Allah ni kalau ingat Allah? Fi nafsihi, di dalam dirinya. Mana dalam hati? Dalam diri dia ni. Zakartuhu fi nafsi. Allah jawab, ini dinamakan bab musyakalah. Syaklun, kalau ingat aku ingat, kalau lupa aku pun buat lupa. Gitu. Nama dia dalam ilmu balaghah musyakalah nama dia. Pahala musyakalah. Kalau ingat ku balaskan dengan ingat. Kalau kau buat dosa ku balaskan dengan neraka. Oleh sebab itu ada pahala, disebut pahala dosa, pahala dosa. Ingat, Allah ingat. Zakartuhu fi nafsi, nasa aku akan ingat pada diriku. Wa idza zakarani wahdahu, apabila hambaku ingat dia dalam keadaan seorang-seorang. Zakartuhu wahdi, aku juga akan ingat seorang. Wa idza zakarani fi mala'in, kalau hambaku ingat dalam satu majlis zikir. Zakartuhu fi mala'in, aku akan ingatkan dalam keadaan begitu banyak. Ahsana minhu wa akram, yang terlebih baik dan terlebih mulia. Apa maksud bila ingat Allah, Allah ingat kita? Merujuk kepada tafsir Abdullah ibn Abbas radhiyallahu. Sayyidina Abdullah ibn radhiyallahu anhuma menghuraikan atau mentafsirkan, ingatlah aku, nescaya aku ingatkan kamu. Uzkuruni azkurkum, ingatlah aku, nescaya aku akan ingatkan kamu. Allah berfirman, Abdullah ibn Abbas mentafsirkan, uzkuruni bita'ati azkurkum bima'unati. Ingatlah aku, wahai hamba-hambaku, dengan ketaatan. Pasti aku ingatkan kamu dengan pertolonganku, ma'unahku. Bila orang yang kuat berzikir ni, Allah berikan ma'unah. Bukan ma'unah kisah ma'unah. Ma'unah pertolongan. Itu sebab boleh. Oh, orang kata Tok Syekh tu mulut dia masin. Kalau dia kata jadi sungguh. Sebab dia ahlu zikir. Bila dia zikir-zikir, Allah berfirman, uzkuruni azkurkum, zikirlah kamu kepada ku, nescaya ku ingatkan kamu. Ku ingatkan dengan pertolonganku. Allah berikan pertolongan kepada orang ni. Allah berikan ma'unah. Ma'unah ni termasuk karamah yang Allah beri pada hambanya. Kita bahas dalam ilmu tauhid, ada karamah, ada mu'jizah, ada irhas, ada ihana, ada istidrak. Ni dalam ilmu tauhid dibahaskan. Ada orang ni buat maksiat, macam-macam dia buat. Lagi tua lagi sihat, lagi tua lagi sihat. Istidrak. Walaupun buat dosa, macam-macam dosa dia buat. Tak sakit pun. Tak ada dia pakai susuk ke apa, tak ada. Dia memang sihat dia. Lagi tua lagi sihat dia, lagi tua lagi jahat. Ini adalah dinamakan istidrak, supaya dia mati dalam keadaan kufur.
Senang campak dalam api neraka. Senang Allah campak dalam api neraka. Allah akan jawab, kalau kamu ada kebaikan, segala kebaikan ku telah ku balaskan. Segala kebaikan yang kamu buat telah ku balaskan, iaitu kau sihat sampai mati sihat. Sampai mati sihat. Ini istidrak yang dibahas dalam ilmu ilmu tauhid. Sa'id ibn Jubair radhiyallahu an tafsir firman Allah Taala, uzkuruni azkurkum, uzkuruni bi ta'ati azkurkum bi maghfirati. Zikirlah kamu kepadaku, aku ingatkan kamu dengan keampunanku. Malah kita zikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, zikir-zikir, Allah ingatkan kita dengan apa? Allah berikan keampunan. Lagi kita zikir, Allah beri keampunan. Lagi kita zikir, Allah beri keampunan. Walaupun kita tidak berdoa, ya Allah ampunlah dosaku, tapi bila kita zikir, ya Allah berikan keampunan. Ini tafsir sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'id ibn Jubair radhiyallahu an. Manakala Fudail bin Iyad, ulama mentafsirkan Fudail ini juga termasuk wali Allah. Fudail, Fudail bin Iyad berkata, fazkuruni, ingatlah aku dengan ketaatan. Azkurkum bisawabi, nasaya aku ingatkan kamu dengan pahalaku. Mana kita zikir-zikir, bila kita zikir ni, zikir ini benda taat. Zikir ni adalah amalan taat. Zikir-zikir begitu, Allah ingatkan kita dengan pahalanya. Manakala Ibnu Kaisan pula mentafsirkan, uzkuruni bisyukri, berzikirlah kamu kepadaku dengan mengingat, dengan rasa syukur kepadaku. Sebab apa kita zikir? Zikir subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita ni, alhamdulillah lah, semuanya selamat, semuanya dah selesai, kita syukur. Bila kita berzikir kerana syukur, azkurkum biziyadati, ku ingatkan kamu ditambahkan lagi nikmat. La in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur pasti ku tambahkan lagi. Jadi kita berzikir alhamdulillah, alhamdulillah, semua selesai, semua dah alhamdulillah. Bila kita berzikir begitu, la azidannakum, maka Allah tambahkan dengan nikmat yang lain. Ini zikir. Uzkuruni bitauhid, kita zikir. Apa tauhidnya? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka Allah ingatkan kita bil iman. Bila kita berzikir Allahu akbar, dalam keadaan kita mentauhidkan, dalam kita beriman kepada Allah, bila kita ingatkan Allah begitu, Allah naikkan darajat kita. Naikkan darajat. Bertambah iman kita kepada Allah, bertambahlah tinggi darajat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berzikir. Orang yang berzikir, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berzikir waktu kita susah, Allah ingatkan kita diberikan kelapangan. Kalau kita dalam keadaan dalam keadaan bala, kita berzikir diberikan oleh Allah kita ditolakkan bala. Kalau dalam keadaan kita sekarang ni kita berzikir, Allah Subhanahu wa taala tolakkan segala wabak yang ada. Maka kita suruh orang berzikir. Banyakkan zikrullah, supaya dengan zikir ini Allah bentengkan kita daripada terkena wabak tersebut. Ubatnya ialah zikrullah. Zikrullah tak ada yang boleh menolakkan bala dan bencana, melainkan Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Apa sebab? Bila kita tengok wa huwas samiul alim diletakkan di ujung, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kenapa wa huwas samiul alim? Nak menunjukkan tidak ada persamaan dengan Allah di sudut sama, mendengar dan juga melihat, hanya terbatas kepada Allah. Maka yang tiada yang boleh melihat benda-benda yang ada ini, yang boleh mendengar rintihan hamba-hamba Allah,
yang memohon supaya dijauhkan daripada mudarat ini, Allah. Oleh sebab itu kalau dimulakan wahwa samiul alim alladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama, barangkali dia akan jadi maksud lain. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa kamislihi syai'un wahwa samiul alim. Dimulakan laisa kamislihi, tidak ada seumpama pun dengan Allah, wahwa samiul alim. Disebut nama Allah penghujung, mana memang tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Tidak ada yang boleh menolakkan segala kemudaratan sama ada di langit dan di bumi melainkan Allah. Allah mendengar rintihan kamu, Allah melihat apa yang kamu lakukan. Maka kembalilah kepada Allah. Oleh sebab itu ulama tafsir menyebut kenapa diujungkan di penghujung disebut wahwa sami, dimulakan dengan bismillah, dengan nama Allah. Allah sahaja yang boleh. Allah sahaja yang boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sama balik kita. Dan seterusnya lagi, itu kata dihuraikan oleh ulama menerusi uzkuruni azkurkum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa min zikrin ma'a wujudi yaqazatin, dan zikir disertakan dengan hadir. Ila zikrin, kepada zikir. Ma'a wujudi hudurin, dari zikir yang disertai hadir. Kepada zikir hingga lupa terhadap sesuatu selain Allah. Dan yang demikian itu bagi Allah tidak sukar ataupun tidak berat. Macam tertinggal. Kita ulang balik. Macam tertinggal. Wa min zikrin ma'ujudi yaqazatin, daripada zikir berserta yaqazah, dalam keadaan kita jaga, bukan lalai. Ila zikrin ma'ujudi hudur, kepada ditingkatkan oleh Allah kepada zikir berserta hadirnya hati ini. Hati ini pun haril sampai kepada kedudukan musyahadah. Hati ini hanya terpandang kepada Allah. Oleh sebab itu apa makna zikir? Zikir memberi maksud antansa ma siwal mazkur, engkau lupa selain apa yang diingatkan. Bila kita ingat hanya Allah, lain ini lupa dah. Sampai Allah berikan kepada tahap zikir, zikir yang hakiki. Apa itu zikir hakiki? Iaitu antansa, bahawa kamu lupa ma siwal mazkur, melainkan apa yang disebut. Ini hudur. Kita sebut Allah, 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 lain hilang dah. Tak teringat benda yang lain, hanya yang ada dalam hati Allah, Allah, Allah. Ini zikir hudur nama dia. Hudur zik, dalam keadaan betul-betul hadir. Idza nasita, bila kau dah lupa semua ini lain daripada Allah, ha, maka kedudukan itu fahuwa zakartallah, maka engkau tergolong orang yang berzikir kepada Allah. Lain dah tak ingat, Allah aja yang kita ingat, maka kamu tergolong orang yang berzikir. Tapi waktu berzikir ni terpanjang jam. Jam dah 7-12 minit, zikir tak habis lagi. 7-12 minit, zikir tak habis lagi. Ini zikir ni lalai. Zikir ni lalai. Kalau kita berzikir, siapa suka tengok jam? Ini ma'ghaflah. Yaqazah pun tidak, apatah lagi hadir. Sebab apa? Mata terpandang kepada jam, mata tepat, tangan pegang juga handphone. Habislah kita ni rata-rata semua ghaflah. Belum sampai hudur. Teruskan, kata Tuan Syekh, supaya Allah naikkan darjah kamu daripada yaqazah kepada hudur. Kepada hudur. Kemudian wa min zikrin ma'a wujudi hudur. Ha. Daripada zikir hudur hati ini ila zikrin ma'ujudi ghaibatin,
amma siwal mazgur. Ha, ini mana sampai tahap yang betul ni. Hadir-hadir sehingga panaklah ia, semuanya binasa, rasa ia kekal dengan Allah sehingga merasakan lazat dan enaknya berzikir. Ghaibah, tenggelamlah ia di dalam yang disebut. Yang dalam disebut. Ha, ini yang disebut. Bila kamu ingatkan aku, nescaya aku ingatkan engkau dengan sendiriku. Yang disebut dalam istilah ilmu tasawuf, iaitu majzub. Nama dia hamba Allah yang majzub. Oh, kita kata ni wali Allah majzub, majzub. Macam mana kita tahu dia majzub? Majzub ni istilah ilmu tasawuf, dijazbahkan oleh Allah. Allah tarikkan dia. Contoh kita berzikir, berzikir, barang siapa berzikir mengingatku seorang diri, zakartuhu wahdi, aku ingatkan dia seorang diriku juga. Maka Allah jazbahkan dia ini, tarikkan sehingga hamba Allah ini rasa dengan Allah sahaja, tak ada yang lain. Tahu-tahu dia berzikir dah nak subuh dah. Tahu-tahu dia semayang ni dah beratus-ratus rakaat. Kenapa? Kerana telah ditarikkan oleh Allah kepada Allah Ta'ala sehingga tenggelam di dalam keadaan dia beribadat kepada Allah, yang disebut oleh Tuan Syekh kita, ataupun disebut hamba Allah majzub. Nama dia dinamakan as-salikul majzub. Orang yang zikir ni telah dijazbahkan oleh Allah, dia rasa lazat. Kita belum tentu. Kita jazbah ada, makan asam pedas jazbah. Oh, seminggu pergi Mekah tak makan asam pedas, sekali ada orang buat asam pedas di Mekah, jazbah terus. Tak teringat yang lain lah. Ui, rasa puas. Kenapa dapat asam pedas? Macam semua ni, jazbah itu betul jazbah. Tak teringat yang lain. Tak teringat yang lain. Tak teringatlah kalau suami tengah buat tawaf, nak simpan kat suami, ma'assalamah orang tua ni. Dia sebab dia sudah jazbah. Dia pun cerita, saya tadi dapat makan sepedas. Mana dia? Habis dah, dia kata. Tak teringat dah, ini jazbah nama dia. Yang dinamakan majzub. Majzub. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Itu di antara yang disebut dalam kitab kita ni. InsyaAllah kita akan huraikan datang. Banyak lagi berkaitan tentang zikir ini. Zikir dan kelebihan berzikir dan sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.